perbezaan suasana daripada dulu dan sekarang? Dahulu sekolah di kampung dengan pelajar yang tidak ramai. Yang tidak ramai. Paling sedikit pelajar dalam satu kelas 18 orang. Sekarang sekolah berada di Taman Bayu Damai dan pelajarnya telah mencapai lebih daripada 500 lebih. Pengalaman yang paling tak dilupakan di Sekolah Kebesaran Sungai Kapal, saya bertemu jodoh dengan suami saya sekarang, iaitu Cik Rosnan bin Atan. Perasaan bila dapat tahu permohonan bersara saya diluluskan, bercampur bau, gembira dan duka. Gembira dapat bersama dengan suami yang memang memerlukan penjagaan penuh, dan duka kerana berpisah dengan rakan-rakan yang selama ini susah senang bersama di sekolah. Harapan saya kepada adik-adik sekalian, kekalkan kebersamaan dan kesepaduan yang ada sekarang, yang telah lama wujud di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal ini. Kerana kebersamaan dan kesepaduan itu penting sebagai contoh kepada anak-anak murid kita dalam proses mereka menjadi anak yang baik lagi cerdik. Berikan saya 5 orang guru besar yang Teacher Syakilah pernah berkhidmat di SK Sungai Kapal. Okay, yang pertama, Allahyarham Muhammadun bin Johari. Yang kedua, Tuan Haji Dali bin Muhammad Ali. Ketiga, Tuan Haji Sukadarin bin Sirat. Keempat, Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Muhammad Sarif. Dan yang kelima, Tuan Haji Nordin bin Rukani. Berikan saya 3 orang kawan baik masa teacher berada di SK Sungai Kapal. Yang pertama, Puan Aminah binti Ismail. Yang kedua, Puan Hajah Zaitun binti Tahir. Yang ketiga, Puan Asyikin binti Ali. Eceh! Dan semua guru-guru yang pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal bersama dengan saya. Okey, soalan ketiga. Apakah aktiviti ataupun hobi Teacher Syakilah yang ramai orang tak tahu? Menternak ayam kampung. Ya, maksudnya dah ada lah. Memang dah ada. Sekarang tak boleh. Okey. Soalan keempat. Apakah makanan kegemaran ataupun orang cakap dalam bahasa Inggeris craving? You want to try something. What kind of food is that? Nasi goreng kampung, sambal udang. Soalan terakhir. Sekiranya Teacher Syakilah tidak menjadi seorang teacher, apa yang akan berlaku pada Teacher Syakilah? Saya ingin menjadi askar atau jururawat. Tapi dulu memang masa kat U kan? Memang saya tengok yang di background tu ada jadi apa? PBSM, ya. Yeah. Assalamualaikum Cikgu Syakilah. Tahniah sampai ke garisan penamat dalam bidang pendidikan. Selamat bersara. Semoga mendapat kesihatan yang baik dan keberkatan serta rahmat daripada Allah. Kami keluarga Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas pengorbanan sepanjang 35 tahun berkhidmat di satu-satunya sekolah Cikgu Syakila berkhidmat, iaitu SK Sungai Kapal. Mudah-mudahan bakti yang ditabur akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran hidup, dan kami kembalikan Cikgu Syakila kepada keluarga. Berehatlah dengan tenang. Tapi sekiranya ada keinginan untuk datang menjenguk kami, pintu pagar SK Sungai Kapal terbuka luas. Kalau teringin untuk mengajar, mendidik lagi, ada kelapangan, maklumlah pada kami. Bila-bila masa, kami sedia menerima bantuan. Akhir kata, sebagai guru besar, saya memohon 10 jari bagi pihak rakan-rakan, keluarga SK Sungai Kapal atas segala tutur kata, perbuatan yang mungkin menyentuh perasaan, dan bagi kami juga, diharap Cikgu Syakila dapat memaafkan kami agar ukhuwah kita sentiasa terjalin dengan baik. InsyaAllah. Selamat bersara. Teruskan yang baik-baik dalam hidup. Amin. Selamat bersara, Cikgu Syakila. Terima kasih atas segala jasa dan budi sepanjang berkhidmat di Sekolah Sungai Kapal. Doa saya semoga sihat sentiasa. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum Kak Ila. Selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa baik sepanjang perkhidmatan Kak Ila di SK Sungai Kapal. Saya doakan semoga Kak Ila sentiasa diberi kesihatan yang baik, dan harapan kita semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Baik Kak Ila. Hai. Assalamualaikum Puan Syakila. Tahniah di atas persaraan awak. Terima kasih atas segala kenangan semasa perkenalan kita. Saya doakan Kak Ila berbahagia bersama keluarga. Happy retire. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku YDP mewakili PIBG mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Syakila dan terima kasih di atas ilmu yang telah dicurahkan selama ini. Untuk anak-anak didik kami, salah dan silap dari kami sebagai ibu bapa, mohon ampun dan maaf. Dan sekiranya ada di antara kami yang terlanjur kata, terlanjur bicara, terlanjur perbuatan di antara anak-anak didik kami, kami ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syakila selama ini yang telah mencurahkan bakti di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal. Semoga Cikgu Syakila sentiasa sehat selalu dan semoga dilindungi oleh Allah juga hendaknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Syakila. Selamat bersara. Bye. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Puan Syakila, terima kasih atas segala budi baik pada saya. Banyak membantu ketika saya berada di sini. Alhamdulillah, moga Allah mudahkan segala urusan puan di alam persaraan. InsyaAllah, segala yang baik-baik untuk puan dan keluarga. Assalamualaikum. Selamat bersara, wahai kakakku. Moga bahagia, sihat selalu. Kami tidak lupakan kamu. Gembira selalu, we love you. Tahniah Kak Ila atas persaraan ini. Terima kasih atas segala kenangan. Kami doakan Kak Ila dan keluarga sihat sentiasa. Jumpa lagi Kak Ila. Bye-bye. Terima kasih atas persaraan Cikgu Syakila. Terima kasih atas kenangan bersama. Kami doakan semoga sihat-sihat selalu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Bye-bye. Mewakili jejaka-jejaka SK Sungai Kapal mengucapkan selamat bersara. Bye-bye. Tiga. Kami guru-guru lelaki sesi petang ingin mengucapkan selamat bersara Kak Ila. We love you. Dua, tiga. Selamat bersara Cikgu Syakila. Selamat bersara Cikgu Syakila. Bye. Aduhai.
Kapal. Kami mengucapkan terima kasih Teacher Syakila kerana telah mengajar kami sepanjang berada di SK Sungai Kapal. Kami berdoakan Teacher keluarga diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah Subhanahuwataala. Happy retire Teacher. Bye-bye. Terima kasih Teacher Syakila kerana telah mengajar saya. Semoga saya doakan Teacher Syakila sentiasa sihat dan sejahtera. Bye. Apa pengalaman manis bersama dengan Teacher Syakila? Walaupun Teacher Syakila garang, tapi dia tak pernah malas saya. Saya selalu kena buat correction. Banyak sebab salah eja. Salah buat. Saya hari-hari tolong angkat beg, laptop, buku, kadang-kadang bekal. Bye Teacher Syakila. Bye Teacher Syakila. Bye Teacher Syakila. Bye Teacher Syakila.